Pada kesempatan ini, suka saya mengingatkan Naib Chancellor semua IPT di Malaysia bahawa anda semua memikul empat tugas utama. Pertama, menjadi jurucakap utama institusi ilmu dalam isu nasional. Tawarkan solusi kepada pelbagai permasalahan kebangsaan. Kerajaan tidak melaburkan ratusan juta setiap tahun untuk cerdik pandai kita hanya berdiam diri di menara gading. Kedua, membangunkan pelbagai jaringan strategik untuk kepentingan universiti. Ini termasuklah mengguna dan membangunkan pelbagai jaringan dan sinergi demi manfaat universiti. Ini adalah zaman network. Network adalah lebih bernilai daripada segala gelar dan segala kenamaan yang sifatnya individualistik. Ketiga, meraih dana, wakaf, endowment, infak dan apa juga sumbangan material dan bukan material bagi memastikan universiti berfungsi sebaiknya. Pemimpin universiti mesti menjadikan universiti yang dipimpinnya mandiri daripada segi kewangan serta pembangunan prasarana. Kelangsungan institusi pendidikan tinggi tidak boleh bergantung harap pada kemurahan hati atau kebakhilan kerajaan. Anda mesti bertanggungjawab membangunkan kemandirian kewangan ini. Keempat, membongkar potensi dan kebijakan setiap warga universiti. Pemimpin universiti mesti menjadi katalis yang membongkar pelbagai bakat dalam universiti. Mengenal pasti pemimpin pelapis, mengenengahkan peranan pemimpin wanita dan bakat muda dari pelbagai latar belakang. Pemimpin universiti mesti berupaya menjadi inspirasi kepada mahasiswa, pensyarah dan profesor agar mereka yang berada di bawah pimpinannya menjadi lebih produktif, prihatin dan mempunyai motivasi serta empati untuk menyumbang secara strategik dan berprestasi.